Mimpi. Mimpi bukan kau yang melihat. Mimpi itu bukan kau yang melihat. Kau kan tidur. Engkau kan tidur. Macam mana kau melihat? Mata kau tutup. Telinga kau tutup. Akal kau tutup. Otak kau tutup. Rasa kau tutup. Diri kau tutup. Bang Adi, aku ni mimpilah. Mimpi apa? Aku tengok diri aku. Ha, tengok. Jadi yang tidur tu siapa? Bila kau mimpi, kau kata kau tengok diri kau. Habis yang tidur siapa? Bukan kau. Ha. Cuba baca surah Az-Zumar. Baca surah Az-Zumar ayat 42. Cuba buka. Surah Az-Zumar ayat 42. Buka. Ini kita cerita bukan cerita bohong-bohong. Bukan cerita-cerita. Bukan riwayat-riwayat. Buka surat Az-Zumar ayat 42. Baca. Boleh jelas. Surat ke-39. Ya. Surat 39 ayat 42. Baca. Baca tafsirnya. Allah yang menguasai segala-galanya. Allah yang menguasai segala-galanya. Yang mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa. Yang mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa. Dari badannya. Dari badannya. Dari badannya. Dari badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya. Jiwa yang orang yang sampai ajalnya. Semasa matinya. Semasa matinya. Dan jiwa orang yang tidak mati. Dan jiwa orang yang tidak mati. Dalam masa tidurnya. Dalam masa tidurnya. Kemudian ia menahan jiwa. Kemudian ia menahan jiwa. Orang yang ia tetapkan matinya. Yang ia tetapkan matinya. Dan melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya. Sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kau yang berfikir. Jadi apabila orang di masa tidur, seseorang yang dia masa tidurnya, itu jiwanya dipegang. Seseorang itu apabila dia dalam keadaan tidur, itu jiwanya dipegang. Tuhan pegang jiwanya. Boleh buat apa kalau sudah dipegang? Macam mana? Macam mana yang tadi mimpi tadi? Yang mimpi tadi boleh tengok ini, boleh tengok itu, boleh berjalan sana, ada yang bergaduh. Bang Adi, saya mimpi saya berkelahi, bergaduh. Yang tidur ni siapa? Kau mimpi melihat diri kau berkelahi. Engkau tidur, engkau bermimpi, engkau melihat, engkau berkelahi. Mimpi. Ha? Mimpi tidur kan? Ha? Kalau kau boleh ingat ini, ingat itu, itu kau tak tidur. Apabila kau tidur, kau boleh ingat ini, boleh ingat itu, boleh lihat ini, boleh lihat itu kau tak tidur. Jadi orang yang tidur, sebenar-benar tidur, sempurna tidurnya, dia tak akan bermimpi. Surah Az-Zumar 42. Tidaklah seseorang itu apabila sempurna tidurnya, maka jiwanya dipegang. Itu maksud ayat kalau di hakikat. Makna ayat dalam kajian hakikat. Dalam kajian syariat berbeza lagi. Karena Al-Quran ini boleh ditafsirkan dengan syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Mengikut kepahaman, keilmuan. Kamu tidur. Kamu bermimpi. Kamu melihat.
kamu berkelahi. Abi yang tidur ini siapa? Tidur ini siapa? Yang berkelahi siapa? Yang melihat siapa? Banyak betul kau. Dalam satu masa boleh tidur, boleh melihat, boleh melihat kau tu berkelahi. Yang berkelahi kau pula. Abi yang tidur ni. Maka dari itu ahli sufi berkata, sebenar-benarnya engkau tidur, apabila sebenar-benarnya sempurnanya dalam tidurmu, kau tidak akan pernah bermimpi. Apabila kau bermimpi, itu kau tak sebenar-benarnya tidur. Orang yang di dalam tidurnya, dia tidak akan merasa, tidak akan melihat, tidak akan mendengar, tidak akan berkata-kata, tidak akan bergerak, tidak akan bernafas, dia tidak hidup, dia tidak mati. Itu orang tidur. Jadi kau tak pernah merasakan sebenar-benar tidur apabila kau bermimpi. Mimpi itu ada? Ada. Kenapa pula tak ada? Ada Nabi yang boleh menafsirkan mimpi? Kan ada Nabi yang ahli tafsir mimpi. Nabi apa tuh? Yusuf. Nabi Yusuf. Dia boleh mentafsirkan mimpi. Paham makna mimpi. Boleh menterjemahkan mimpi. Boleh. Para ulama-ulama dulu banyak yang boleh menafsirkan mimpi. Alamat daripada mimpi itu dia paham. Orang yang bermimpi itu tak tidur. Apa sebenarnya berlaku? Apa yang sebenarnya berlaku? Adakah diterangkan macam itu saja? Atau mainan? Macam-macam lah. Kena cari guru lah kita. Cari guru ahli mimpi. Aku bukan ahli mimpi. Tidak. Sampai di mana tadi? Sampai di mana kajian kita tadi itu? Tidur, mimpi. Tidur? Sampai tidur? Mimpi. Oh, sampai mimpi. Jadi siapa yang tidur, siapa yang bermimpi, siapa yang melihat, siapa yang berkelahi. Jadi Hairi, Hairi tidur. Hairi bermimpi. Hairi melihat. Hairi berkelahi. Hairi bermimpi. Hairi melihat. Hairi berkelahi. Hairi tidur. Hairi bermimpi. Hairi melihat. Hairi berkelahi. Yang melihat Hairi, yang berkelahi Hairi, yang bermimpi Hairi. Ini yang mana yang betul kau? Kau semua kah? Adakah Hairi dengan Hairi berkelahi? Tapi kan boleh terjadi kan? Boleh kan? Nyata kan? Kau kan yang melihat? Kau yang kan yang dilihat? Bau masuk kajian. Ini baru cantik. Tengok eh. Hairi tidur. Hairi bermimpi. Hairi melihat. Hairi berkelahi. Nampak macam ringan kajian ni. Inilah Hairi melihat Hairi. Hairi menyaksikan Hairi. Ini. Sebenarnya ini sudah pernah terjadi pada diri seorang orang. Dan banyak yang sudah pernah merasakan ini. Muhammad tidur. Muhammad bermimpi. Muhammad melihat dirinya sendiri. Ini kan bukti bahwasanya kau boleh melihat diri kau sendiri. Ini boleh. Ini tidak tipu.
Siapa di sini yang pernah bermimpi melihat dirinya berkelahi? Siapa di sini yang pernah bermimpi melihat dirinya berjalan? Siapa yang pernah di sini bermimpi berjumpa dengan orang yang sudah mati? Siapa di sini tidur bermimpi pernah melihat dirinya berjumpa dengan kawannya, berjumpa dengan orang tuanya, berjumpa dengan siapapun? Kau tidur bermimpi melihat diri kau sendiri berjalan ke sana kemari. Ini benar terjadi. Kau pernah bermimpi tak? Kau pernah tak tengok diri kau? Dalam mimpi tak pernah lah. Siapa yang kau tengok? Sampai satu tempat. Sampai satu tempat. Terbang. Terbang kan? Ada tak pernah kau jumpa orang? Dalam mimpi itu ada tak kau jumpa orang? Jumpa manusia? Ada kan? Maknanya kau bertidur, bermimpi, melihat diri kau berjumpa dengan seseorang. Hairi tidur, bermimpi, melihat Hairi berjumpa dengan seseorang. Kan macam itu kan? Maknanya Hairi keluarlah daripada jasad tadi. Jasad yang tidur tuh. Itu yang tidur tuh siapa? Nah, dibuka nih. Dari buka sampai habis. Inilah rahasia diri terdiri, diri hakiki, diri tersembunyi, diri yang terperi. Diri sendiri, diri terdiri, diri hakiki, diri terdiri, diri yang tersembunyi. Hairi tidur, Hairi bermimpi, Hairi melihat, Hairi berkelahi. Diri terdiri ini siapa? Diri hakiki ini siapa? Diri yang tersembunyi ini siapa? Apa namanya? Kalau orang Jawa, nek wong Jawa sedulur papat, limang pancer, kakang kawa, adi hari-hari. Itu wong Jawa. Nek ilmu Jawa lah, yo. Sedulur papat, limang pancer, kakang kawa, adi hari-hari. Ingar tu sontoloyo ing mangdio mangun karso tut juri anda yani. Ini ilmu Indon mulai lagi masuk. Tapi dia kan tak boleh membaginya sebab dia tak paham. Sebut saja. Sedulur papat limang pancar kakang kawa di hari-hari. Itu. Papat itu empat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, Timur, Barat, Utara, Selatan, Air, Api, Tanah, Angin. Masa kita beranak nih, masa kita ini beranak, kita saja yang lahir kah? Kita seorang aja yang keluar. Masa kita beranak, budak itu saja keluar kah? Lain tak ada. Darah ada tak? Air ada tak? Masa beranak, waktu kita lahir, budak itu seorang-seorang aja lahir kah? Lain tak ada ikut keluar? Budak itu saja keluar. Itu 9 ikut semua. Yang melihat jasad ni baring, akulah. Akulah yang membagi tahu masa kau di dalam mimpi kau. Akulah yang zahir pada kejadian mimpi. Akulah. Akulah yang boleh menyaksikan kau semasa kau dalam mimpi. Sesungguhnya akulah yang melihat semasa kau
di dalam mimpi. Kau kan terbaring, kau kan tidur. Mana boleh kau melihat? Akulah yang melihat nih. Akulah yang melihat semasa kau bermimpi. Ini ya, ini yang melihat. Ini yang apabila kau bermimpi, kau bergaduh, bertumbuk dengan orang. Ini. Makamnya pada Nur Muhammad. Ah, di sini. Di sini makam Nur Muhammad. Daripada sinilah kau memandang apabila kau bermimpi. Apabila kau bermimpi, bukan tengok dari sini. Bukan kau mendengar dari sini. Faham ini? Ya. Kau kan tidur. Ya. Dari mana? Nih. Ini bukan kaji reka-reka. Mata hati. Hah? Mata hati. Pandangan batin. Mata batin. Pandangan rahasia. Hati tak ada mata. Kau tengoklah. Pergilah tengok. Ada tak mata kau tu? Dalam hati kau tu ada mata? Pandangan batin.